Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan channel Mas Komarul Huda. Setelah cukup lama absen ya, karena ada kesibukan dan kerepotan, ini kita hadir kembali untuk mengobati kangen teman-teman semua ya, yang selalu setia nonton, like, komen, dan juga subscribe. Tidak bisa sebutkan satu-satu nih, saya juga kangen menyapa teman-teman semua. Dari ada Mas Andito, Anindito, ada Mas Hardi, ada Kak Istiana, dan lain sebagainya. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Nanti bisa disapa melalui kolom komentar ya. Ini kita kembali lagi di awali Sapa Rinda Surabaya Mulu. Dan hari ini hari Sabtu ya, tanggal 6 Juli tahun 2024. Ini pukul 3 lebih 5 menit mengawali jumpa kita kembali. Oke, simak video ini sampai selesai. Masih pukul 3 lebih 5 menit, harapan Jaya Patas, ini Surabaya Tulungagung, penumpangnya full teman-teman. Kita lihat tarif Patas Surabaya Tulungagung itu Rp50.000. Ini kita lihat ya, full penumpangnya. Dan langsung ada Sugeng Rayu Non Ekonomi Surabaya Solo Semarang Cirebon Indramayu, berangkat dari shelter ke-26. Ini jam terakhir dari Sugeng Rayu ya, yang tujuan Cirebon Indramayu. Jam 3 lebih 5 menit sore, lumayan cukup ramai ini. Harapan saya tipe cepat penumpang. Wow, moyong-moyong juga. Pukul 3 lebih 7 menit dari jalur samping ada Bandung Express, ini tujuan Surabaya Bandung ya. Pukul 3 lebih 8 menit. Oh, Bagong jalur lewat lewat samping Surabaya Malang ini. Dan ada Jaya Putih Surabaya Ponorogo Ekonomi. Bagong Ekonomi Surabaya Malang itu penumpangnya rame, cek. Berangkat dari samping. Pukul 3 lebih 10 menit ada Princess Patas ini Surabaya Jember. Oh, diikuti Resto Agung juga Surabaya Jember tapi yang ekonomi. Permainnya lumayan ini yang ekonomi ya, Resto Agung Surabaya Jember. Susul Resto Panda Ekonomi Surabaya Malang via tol Panjang atau tol Tamandayu. Wow, penumpangnya full teman-teman, Restu pada yang via tol panjang. Karena untuk tujuan Malang nih, yang via tol panjang sekarang sudah jarang-jarang ya, kebanyakan tol Pangrolo. Kita lihat berdiri penumpangnya, dan ada ini Kalisari Patas, juga Surabaya Malang via tol Karanglo, penumpangnya full. Kita lihat ada yang duduk di depan, artinya full. Pada kita lihat ya, berdiri penumpangnya luar biasa via tol panjang Surabaya Malang. Pukul 3 lebih 12 menit ada Marco Joy BR Ekonomi ya, ini Surabaya Bojonegoro. Harus sekitar Rp40.000 kayaknya full penumpangnya. Oh, kita lihat berdiri moyong-moyong juga ini. Pukul 3 lebih 13 menit harapan Jaya Patas ya, Surabaya Terenggalek, tarif Rp60.000 full penumpangnya. Pukul 3 lebih 14 menit Sugeng Rayu 7187 Surabaya Solo Jogja Febrianti. Warnanya cukup bagus ya, cukup ramai. Pukul 3 lebih 14 menit Jaya Utama Indo Surabaya Tuban Jepara. AC tarif biasa atau ekonomi. Warnanya juga terpantau ramai.
pukul 3 lebih 15 menit Restu Pandapatas Surabaya Ponorogo. Penumpangnya full teman-teman, wes kasih sapa. Pukul 3 lebih 16 menit tantrum body Avante ini ekonomi ya, atas tarif biasa. Surabaya Malang via tol Karanglo. Oh. Penumpangnya ramai teman-teman. Full ini luar biasa. Full seat. Pukul 3 lebih 17 menit berangkat dari shuttle ke 22 Eka Cepat Surabaya Purwokerto Bobot Sari. Masih menaikkan penumpang sebelum berangkat. Permanya cukup bagus, lumayan rame. Susul langsung Wiji Lestari, Surabaya Tuban Semarang juga non ekonomi alias patas. Pukul 3 lebih 18 menit AKAS NR Surabaya Madura AC tarif biasa atau ekonomi. Permanya lumayan dan dari belakang ada Titan Mas ya tujuan Bima Mataram. Pukul 3 lebih 19 menit ada Ponorogo Indah Patas Surabaya Ponorogo Predator. Dan ada AKAS NR pulang ke garasi ini teman-teman. Oh, penumpangnya full teman-teman. Pukul 3 lebih 20 menit ada Citra Wisata Mandiri Gemai Surabaya Probolinggo Jember. Kadang juga tembus Banyuwangi ya, berdasarkan info yang saya dapat. Pukul 3 lebih 21 menit Cipto GM Patas Surabaya Jember. Ore Scorpion King. Bermainnya lumayan. Pukul 3 lebih 21 menit Mira Surabaya Madiun Solo Jogja ekonomi atau AC tarif biasa. Pukul 3 lebih 23 menit Duo Harapan Jaya Patas ya, yang belakang yang kecil yang medium, yang depan ini Big Bus Surabaya Tulungagung. Penumpangnya full. Tarif Rp50.000 Surabaya Tulungagung Patas. Pukul 3 lebih 24 menit ya. Ini dia yang harapan saya Patas Medium Surabaya Parim Blitar. Penumpangnya berdiri moyong-moyong. Pukul 3 lebih 26 menit Havana Patas Black Diamond Surabaya Malang tarif Rp40.000. Penumpangnya full langsung sukses. Pukul 3 lebih 26 menit ada Jember Indah Patas Surabaya Jember Gaul.
harumannya masih belum seberapa ya ini teman-teman. Pukul 3:27 kereta cepat Surabaya Solo Semarang non ekonomi ya atau batas, disusul Harapan Jaya Patas Surabaya Trenggalek ini. Harumannya ramai nih dan Sugeng Rayu 7072, wes langsung saya Sugeng Rayu. Wow, Harapan Jaya Patas penumpangnya berdiri nih. Dan dari samping Akas Mila Sejahtera Patas Surabaya Jember ini. Ini pelanggar garis atau ke Jember ini saya kurang paham ya, karena dari samping berangkatnya. Pukul 3:28 medali Mas Red Bull Ekonomi Surabaya Malang. Oh, berbangnya rame ini di hari-hari tertentu jika rame sampai Blitar ya, atau tembus sampai Blitar. Pukul 3:30 atau setengah 4 tepat ada Sabar Indah Ekonomi ini Surabaya Jember ya. Di belakangnya ada Akas NR Surabaya Madura Sniper 69. Pukul 3:31 ada Restu Panda Patas ini. Ini belum terlihat tulisannya mana ya, Surabaya Ponorogo. Full penumpangnya. Sudah ada yang duduk di depan, masih menaikkan penumpang di kursi depan ya. Susul Akas Green Surabaya Malang Ekonomi atau AC Terbiasa masih menaikkan penumpang. Dan ada Akas NR Mr. Jack Surabaya Madura Patas, duo dari keluarga Akas. Saya penumpangnya rame. Laju Klasik Surabaya Bulu, wes. Dan ada Laju Pelari Pantura Surabaya Situ Bondo. Sama-sama ekonomi laju atau AC Terbiasa. Pukul 3:33, wes. Jaya Putih Dragon Surabaya Ponorogo Ekonomi. Langsung saya sekarang di belakangnya sudah keluar shelter Mira. Ini sama-sama via arteri Surabaya Solo Jogja. Lawan sampai Madiun ya. Pukul 3:34 harapan kita perangkat dari samping ini menuju Cirebon. Karena yang harapan kita ya itu jalan Cirebon itu tidak ada di shelter, maksudnya tidak masuk shelter, perangkatnya dari samping menaikkan penumpangnya di belakang shelter. Pukul 3:35 ada Restu Agung Putra Londo Koplak Surabaya Jember Ekonomi. Harapan Jaya Patas Surabaya Tulungagung full penumpangnya. Disusul Akas A3 Patas Surabaya Jember. Penumpangnya lumayan. Pukul 3:37 Sinar Mandiri Mulia Belgedes Surabaya Tuban Semarang Ekonomi.
Permanya juga rame nih teman-teman. Pukul 3:38 menit, Lorena berangkat menuju Jakarta. Penumpangnya ramai, berangkat dari belakang ini. Pukul 3:38 menit ya, Arman Jayapatas ya, Surabaya Tulungagung. Full penumpangnya. Pukul 3:40 menit, Kalisari Patas, Surabaya Malang. Gatol Karang lu ya, diantarin Rp40.000 untuk Patas. Oh, dapat penumpang ini. Penumpangnya rame. Dapat penumpang lagi. Pukul 3:41 menit, ada Bagong Ekonomi, Surabaya Malang, Gatol Karang lu. Penumpangnya rame, tarif Rp20.000. Pukul 3:41 menit, berangkat dari belakang ini, Amstrad The Emperor. Ini Ponorogo, Surabaya Denpasar. Dan ini ada Yavi 88 Marlena, Surabaya Propolinggo. Jember ya. Pukul 3:42 menit, ada Bintang Mas Ekonomi, Surabaya Bojonegoro. Penumpangnya full teman-teman, sudah full ini. Ada yang berdiri. Sebagai penutup video kali ini, ada beberapa bus Restu Mandayu Yudhistira nih, Surabaya Malang via tol panjang atau tol Tamandayu, menyisir penumpang. Dan di belakang ada Tentrem juga, Surabaya Malang ya. Tentrem biasanya tol Karanglo ini. Songrai juga menguntit di belakangnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama tujuan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.